Halo Sobat Bola Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai, melihat kemeriahan Kota Makassar rayakan PSM kunci gelar Liga 1. Ribuan supporter berpesta setelah PSM Makassar dipastikan mengunci gelar Liga 1, pada Jumat, 31 Maret 2023, malam. Pesta kembang api dan flare terjadi dalam nonton bareng ribuan supporter di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar. Supporter juga meluapkan kegembiraan dengan konvoi keliling Kota Makassar. Konvoi ini mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian. Mereka bahagia PSM Makassar merengkuh gelar setelah 23 tahun penantian. PSM Makassar memastikan gelar setelah menekuk tuan rumah Madura United 3-1. Ribuan supporter PSM Makassar memadati jalanan Kota Makassar, Jumat, 31/3/2023, tengah malam, hingga Sabtu, 1/4/2023, dini hari. Mereka dengan penuh kemeriahan. Saat menyanyikan lagu kemenangan untuk tim kebanggaan mereka, para supporter juga menyalakan lampu. Ponselnya secara bersama-sama. Suasana ini membuat jalanan Kota Makassar menjadi semakin meriah. Kemenangan di kandang Madura United membawa PSM Makassar kokoh di puncak klasemen Liga 1 dengan perolehan 72 poin dan masih menyisakan 2 laga lagi. Poin penuh di kandang lawan untuk memastikan gelar juara Liga 1 ini langsung disambut tangis bahagia para supporter PSM Makassar yang menggelar nonton bareng. Nonton bareng yang dilanjutkan dengan pesta juara tersebut, digelar para supporter PSM Makassar di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar. Mereka menyalakan flare, kembang api, dan bernyanyi bersama. Saat menyanyikan lagu kemenangan untuk tim kebanggaan mereka, para supporter PSM Makassar juga menyalakan lampu ponselnya secara bersama-sama. Suasana ini membuat jalanan Kota Makassar menjadi semakin meriah. Para supporter PSM Makassar juga menggelar konvoi keliling jalanan Kota Makassar, dengan pengawalan ketat aparat dari Polrestabes Makassar, dan Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan. Anak-anak, pria dan wanita tumpah ruah di jalanan Kota Makassar, menyambut gelar juara yang telah sejak lama mereka nantikan. Salah satu supporter PSM Makassar, Sadakati Sukma mengaku sangat bahagia PSM Makassar mampu meraih gelar juara Liga 1. Kami sangat bahagia dan bersyukur atas gelar juara Liga 1 yang diraih PSM Makassar. Perjuangan mereka sangat luar biasa. Gelar juara diraih di kandang Madura United, ini sesuatu yang membanggakan dan luar biasa, tegasnya. Dari 32 laga yang sudah dilakoni PSM Makassar, tim berjuluk Juku Eja tersebut mampu mengumpulkan 72 poin. Di saat yang sama, Persib Bandung yang menjadi pesaing berat PSM Makassar untuk merengkuh gelar juara Liga 1 musim ini, justru dikalahkan Persija Jakarta 2-0, sehingga 2 laga terakhir tidak akan mempengaruhi posisi puncak klasemen Liga 1. Nah itu dia Sobat Bola Mania untuk update kabar kali ini, bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.